Kami terharu bahagia, kami salut, dan kami berdoa semoga teladan pagi ini membawa berkat buat orang tua yang lain, buat siswa yang lain, sehingga apa yang diharapkan oleh guru, yang diharapkan oleh gereja, yang diharapkan oleh orang tua dan kita semua bisa terlaksana dengan baik. Oke? Sebuah rekaman video memperlihatkan perjuangan seorang ayah untuk anaknya yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah atas SMA. Tidak peduli panas terik matahari, ayah rela datang ke sekolah sang anak demi memberikan ini. Rekaman video tersebut viral di jagat media sosial. Sikap ayah tersebut bikin warganet terharu dan meneteskan air mata. Berdasarkan video yang diunggah lewat akun Instagram, di tengah kesibukannya, ayah yang tidak disebutkan namanya itu datang ke sekolah demi bisa memberikan sejumlah buku dan juga uang saku sebesar Rp100.000 kepada sang anak. Seorang perempuan di balik rekaman video menuturkan bahwa ayah tersebut berasal dari Lenang, sebuah kampung yang terletak di pantai utara Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Putra pria paruh baya itu bersekolah di SMA N1 Umbu Ratu Enggai Barat, Desa Maderi, Kecamatan Umbu Ratu Enggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Ayah datang dengan mengenakan baju sederhana. Baju yang dia pakai adalah kemeja hitam putih, sementara untuk bawahannya, dia pakaikan sarung hitam. Pada bagian sekitar perut ayah diikat dengan seutas kain tenun berwarna ungu. Pada video, ayah juga terlihat membawa tas ransel berwarna hitam. Rasa bahagia dan bangga seorang ayah kepada anaknya tersebut terlihat dari raut wajahnya. Di hadapan guru-guru, ayah tersebut menyerahkan buku-buku yang dibawa untuk diberikan kepada sang anaknya. Entah apa yang dipikirkan sang ayah, suatu hal terjadi sampai bikin dia tak kuasa menahan bendungan air matanya. Begitupun sang anak turut merasakan hal yang sama. Dengan berlinang air mata, sang ayah sudah tak muda lagi tersebut juga menciumi sang anak. Momen tersebut terlihat sangat mengharukan. Ya, tangis ini adalah tangis bahagia. Kami terharu bahagia. Kami salut dan kami berdoa. Semoga apa yang diharapkan ayah dan guru-guru dapat terkabul, ungkap suara perempuan.